Seorang pekerja warga Myanmar yang dilaporkan cedera parah selepas dihempap beberapa tiang dan kerangka bumbung kilang yang sedang dalam pembinaan dekat Juru Perai Pulau Pinang meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya HSJ. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid ketika mengesahkan mengenainya memberitahu mangsa Amir Udin Abol Kasim 20 tahun meninggal dunia pada pukul 6.20 petang semalam. Kematian Amir Udin menjadikan angka korban dalam insiden itu meningkat kepada 3 orang selepas 2 lagi pekerja sebelum itu dilaporkan maut di lokasi kejadian di lorong perusahaan Maju 8 kira-kira pukul 4.40 petang. 2 mangsa dilaporkan maut sebelum ini adalah P. Kumar, 46 tahun warga tempatan dan pemandu kren warga Myanmar, Rofi Khan, 32 tahun. Siasatan awal, pihak polis mendapati insiden tiang dan kerangka bumbung runtuh selepas dipercayai pemandu kren terlanggar struktur tiang berkenaan. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih dijalankan. Sementara itu, pengarah bomba dan penyelamat negeri Saadun Mokhtar berkata, ketika kejadian, kesemua mangsa berusia antara 30 tahun hingga 46 tahun bersedia untuk pulang. Kerangka tiang besi bangunan. Dia bukan bangunan runtuh. Tiang. Ha. Dia tak ada bumbung lagi. Dia kerangka saja. Yes. Sebenarnya semasa insiden tu kita dimaklumkan lebih kurang 30 orang pekerja lah berada di tempat kejadian. Sebenarnya mereka ni tengah nak dalam shift balik lah. So luckily. Seramai 30 pegawai dan anggota bomba terlibat dengan operasi berkenaan.